punya ciri tersendiri di desa. Di ranah perusahaan beda juga ceritanya, ya kan? Kan manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya, bukan cuma untuk diri keluarga tapi terhadap sekitarnya. Oh, cuma satu angkong ya? Ya. Aku lalui Oke, guys, akhirnya pengecoran pun dilakukan dengan mencampur ini, tapi nanti terkendala ini karena masalah persoalan air, tapi tetap berjalan dengan alternatif ada bak dari terpental yang menggunakan tempat cat yang 5 kilo itu mengantisipasi sehingga pengecoran juga masih kuat sih. Mas BPD ini loh, BPD. Jadi contoh. Jangan direm, jahat. Awas, tahan dulu. Suri yang sana. Anu, bantu, awas juga. Hai, terus. Bantu. Pokoknya dari depan dipasang, belakangnya dari depan. Gantian lagi. Lubang. Gara-gara ada yang topi kuning tadi tambahin lebar lubang. Jangan terlalu penuh. Keluar. Oi, mati. Langsung airnya mati. Airnya mati. Enggak mau tinggi. Oh, itu mau. Mau ke bawah enggak kuat tinggi. Iya. Bodong. Oh iya. Oh, masuk angin di bawah ini. Jadinya nahan saya ini. Nah. Jadi buka peleknya. Nah. Panas. Enggak jadi siram. Coba tengok dulu. Aku tengok dulu. Iya. Kau tahu tulangnya itu kena tarik tadi. Itu dia sumurnya, Pak. Sumur hidup itu, Pak. Ah. Sumur hidup. Iya, sumur. Digali atau enggak dibor? Digali. Coba kita telusuri, guys. Sumur dalam hutan ini nah. Hah? Apanya? Airnya. Habis. Tuh. Habis airnya. Ini kita ambil.
inilah guys, kalau kita di menggali sumur di dalam hutan ya, baru kita sedar pakai sanyo. Ini bambu tadi nih, lihat. Ah, ini bambu depan sampean. Nah. Hey. Ini bambu di sini tadi. Yang begini. Kabelnya ke sini. Nah, ada 100 meter ini. Masih ke sana kita. Ini kayaknya dulu pernah dibuka ini. Ya. Ini kan tinggal hutan kecil ini. Pernah terbuka ini tapi menghutan lagi tidak dimanfaatkan. Jangkau di mana guys ini sumur yang digali. Wah, akhirnya sampai. Oh iya ya. Aduh. Nah, udah nggak nyedot lagi. Waduh. Nah, ini airnya guys habis. Nah, kan udah nggak nyedot lagi. Padahal udah saya turunkan tadi. Ini dari turun lagi airnya sih. Ya, kan balik lagi kan? Iya. Airnya balik lagi. Waduh. Lu udah habis lah itu kok kayak gitu kok. Habis sih. Kalau istirahat dulu ada lagi. Dia istirahat dulu supaya tidak anginan tuh. Ini ada dua sanyo yang kita pakai nih guys, menjangkau 100 meter lebih sampai di depan kantor. Benarnya dia dikasih dalam aja lagi nanti. Ya ada ikannya di bawah. Ada ikan putihan itu. Itu kan lobok itu. Assalamualaikum guys, ini kita ada di tengah hutan ya. Dan ini kita mau cor, tapi ternyata airnya ini berkurang lah. Tuh, ini sanyo yang kita pakai ada dua, ini satu ya guys ya. Nah, kita akan jalan lagi. Ini saya lagi guys. Ada dua sanyo untuk tembus ke atasnya.